Well, hari ini yang ada bersama kita adalah NGO-NGO yang telah lama bekerjasama melindungi kita semua ya dalam ancaman yang dihadapi dalam isu-isu berkaitan dengan vaksin, penipuan vaksin dan juga bahayanya dan kesan-kesannya. Jadi kita juga melihat daripada sudut undang-undang yang dibuat oleh buruk-buruk tertentu di peringkat dunia untuk menguasai negara kita. Jadi kita hari ini kita harap dengan rayuan kita ini kepada pihak media, kepada kawan-kawan di luar sana untuk bersama bawa perkara ini kepada pihak kerajaan supaya IHR ini betul-betul ditangani dengan betul, jangan tersilap, takut nantikan kita diambil kesempatan ya. Dan kita pun tak cukup masa, kita ada 20 hari saja lagi. Jadi itu satu. Satu lagi adalah berkaitan dengan RCI ataupun apa jua jenis siasatan yang dapat mengupas kebingungan yang telah berlaku dalam tempoh 3 tahun ini yang kita tengok berbagai efek ya, yang melibatkan penipuan, kematian dan segala-galanya lah. Jadi kita minta kerajaan segerakan RCI. Pasal police report pun dah banyak. Jadi kita harap perkara ini akan dapat membawa satu penjelasan atau cahaya di hujung sana ya. Jadi kita juga nak ajak kawan-kawan kita berkaitan dengan 11 bulan 11 yang dikatakan PPRM penganjur, kita sebenarnya bukan penganjur. Kita hanyalah menyokong. Jadi kita sebenarnya 11 bulan 11 kita ada buat satu perhimpunan orang ramai ke arah membawa perubahan langkah dan apa yang perlu dibuat untuk menentukan agenda rakyat, agenda kita diterima. Maknanya apa yang kita nak buat, nak boikot apa ke produk-produk kita akan announce dan kita akan buat perkara ini bagi melindungi diri kita. Perhimpunan diadakan di Malakat Mall, di Cyberjaya. Okay, terima kasih.